teman-teman, di video kali ini aku mau buat tutorial cara setting nomor rekening di TikTok Shop agar saldo di TikTok Shop atau komisi dari TikTok Affiliate bisa langsung masuk ke nomor rekening kita. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus masuk dulu ke aplikasi Seller Center. Nah, kalau sudah masuk di bagian beranda Seller Center, langkah selanjutnya pilih menu pengaturan. Kemudian pilih menu pembayaran. Dan berhubung di sini aku belum pernah nyeting untuk pembayaran TikTok Shop, maka kita harus atur PIN atau kata sandi penarikan terlebih dahulu. Terus klik kirim kode, nanti akan dikirimkan kode untuk verifikasi. Kemudian kita atur kata sandi terdiri dari 6 angka. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini kata sandi sudah berhasil diatur. Kemudian kita klik menu pembayaran lagi, terus masukkan kata sandi. Terus pilih metode penarikan uang, nanti akan dikirimkan kode untuk verifikasi. Langkah selanjutnya kita tinggal isi nomor rekening. Nah, di sini terdapat catatan, bank-bank ini memperbolehkan penarikan dengan nominal di bawah 10.000, terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BNI Syariah, Bank BRI, dan Bank Permata. Selain bank itu, batas minimal penarikan Rp10.000. Kemudian kita langsung isi aja nomor rekening bank sesuai yang kalian punya. Isikan juga nomor email kalian. Terus isi juga alamat lengkap kalian. Untuk nomor gedung, kalian bisa isikan nama kecamatan sama nama desa. Terus untuk nama jalan, diisikan jalan sama RT RW kalian. Lanjut isi kode pos. Kalau sudah, klik kirim. Selanjutnya kita cek kembali apakah nomor rekening, email sama alamat lengkap udah benar. Kalau sudah, klik konfirmasi. Nah, ini untuk setting nomor rekening di TikTok Shop sudah berhasil. Jadi misal nanti kalian mau tarik penghasilan atau komisi dari TikTok Shop, bisa langsung tarik ke nomor rekening. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tutorialku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. See you in the next video. Bye-bye.